Haleluya, salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya, Immanuel Yeremia. Di malam yang diberkati Tuhan ini, saudara, mari sebelum kita beristirahat, sebelum kita berbaring tidur, kita kembali mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu mengasihi kami. Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan, sebelum kami beristirahat, sebelum kami tidur, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biar Engkau menguatkan kami dengan kabar baik, dengan kasih-Mu memenuhi hati kami, Tuhan. Curahkanlah damai sejahtera-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Mazmur 37 ayat yang kelima. Benaran firman Tuhan tertulis demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Saya ulangi, saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekuat dan sepintar apapun kita di hidup ini, saudara, kita tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan ini sendiri tanpa Tuhan. Saudara dan saya perlu Tuhan di hidup kita, saudara. Kita perlu penyertaannya. Kita perlu kemurahan Tuhan. Kita perlu Dia berjalan bersama-sama melewati setiap musim di hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, saya mendorong kita, mari selalu andalkan Tuhan di hidup kita, saudara. Libatkan Dia di setiap area kehidupan kita, di dalam kita merencanakan apa yang akan kita kerjakan, libatkan Dia, saudara. Di dalam keputusan-keputusan yang akan kita ambil, libatkan Dia, saudara. Di dalam setiap area kehidupan kita, di semua masalah dan tantangan di hidup kita, saudara, libatkan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Minta Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang mau saya katakan pada malam hari ini adalah sesuai dengan firman Tuhan, serahkanlah hidup kita kepada Dia, saudara. Hidup yang berserah kepada Dia adalah hidup yang mempercayai semua kehidupan kita kepada Tuhan. Semua area hidup kita kepada Dia. Bukan hanya beberapa bagian di hidup kita, melainkan benar-benar seluruh kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan kita, kita serahkan kepada Dia. Keuangan kita, kesehatan kita, pernikahan kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, masa depan kita maupun masa depan orang-orang yang kita kasihi, serahkan kepada Tuhan, saudara. Bahkan bagi siapapun yang masih terikat dengan kebiasaan buruk, yang saudara tahu bahwa hal itu salah, namun tetap jatuh di hal yang sama, serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan yang bertindak. Ayat renungan kita pada malam hari ini mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Perhatikan baik, saudara, Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia dan Dia mau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang bertindak. Itu artinya bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita dengan sempurna, saudara.
Rahmat dan kasih setianya selalu baru setiap hari. Kasih karunia-Nya cukup bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Sehingga kita boleh menerima pertolongan-Nya tepat pada waktunya, saudara. Kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan-Nya di hidup kita setiap hari. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, saudaraku, ketika kita percaya penuh kepada Dia, kita melihat bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Katakan amin jika saudara percaya. Amin. Haleluya. Malam hari ini, saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara, saya mendorong setiap kita, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, saudaraku. Katakan kepada-Nya, Tuhan, ini aku, Tuhan. Tuhan, ini keluargaku, ini pekerjaanku, ini pelayananku, Tuhan. Ini seluruh hidupku, keserahkan kepada-Mu, Tuhan. Katakan dengan tulus, katakan dengan jujur, katakan dengan apa adanya kepada Tuhan, saudara. Ini aku, Tuhan, ini hidupku, kuserahkan kepada-Mu, Tuhan. Aku percaya kepada-Mu, Tuhan. Aku percaya Engkau baik, Engkau setia dalam hidupku. Biarlah Engkau bekerja dengan rancangan-Mu yang adalah rancangan damai sejahtera dalam hidupku. Biarlah Engkau bertindak, Tuhan, mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari nyatakan kepada Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan melihat setiap kita, Dia mendengar setiap pengakuan kita dan pernyataan kita di hadapan-Nya. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita berdoa bersama, mari ikut aktif dalam renungan doa malam ini, saudara, biar video ini juga menjangkau lebih banyak orang, saudaraku. Ketik di kolom komentar di bawah, katakan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku percaya kepada Dia. Aku percaya Dia adalah Tuhan yang bertindak di hidupku. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia yang selalu mengasihi kami. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau tunjukkan kepada setiap kami, Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan ya Tuhan, untuk kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Kami perlu Engkau di hidup kami. Kami serahkan setiap area kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, dan Engkau Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ikut berdoa dimanapun mereka ada, siapapun mereka Tuhan. Engkau menjamah, Engkau mencurahkan kasih-Mu memenuhi hati mereka, dan Engkau berkarya dalam hidup mereka di malam hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, bawa mereka semakin dekat dengan Engkau. Bawa mereka semakin mengenal Engkau. Mengenal Engkau dengan benar, Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, diberkati setiap area kehidupan mereka di dalam keuangan, bisnis, pekerjaan, karir mereka. Tuhan, membuat berhasil, beruntung, berkemenangan. Di dalam studi mereka, Engkau memberkati, Engkau memampukan mereka, Engkau menyertai mereka dengan sempurna dalam nama Yesus, Tuhan. Diberkati keuangan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang ada dalam kebutuhan besar hari-hari ini, kami selalu percaya Engkau lah Yehova Jireh, Tuhan yang selalu menyediakan keperluan umat-Mu. Engkau lah Tuhan yang menyediakan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu kepada anak-anak-Mu. Engkau menyediakan tepat pada waktunya apa yang mereka perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi siapapun yang sedang terbaring sakit pada malam hari ini, yang lemah,
Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan. Jamahlah setiap tubuh yang sakit, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang murah hati. Sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit, ya Tuhan. Aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakit telah disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus menyucikan, oleh bilurnya sakit penyakit telah disembuhkan. Terima dengan iman kesembuhan yang daripada Tuhan, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan, aku sehat, saudaraku. Dalam nama Yesus Tuhan, aku sehat. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Yes, dengar pengakuan iman anak-anakmu malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Engkau juga memberkati setiap rumah tangga pernikahan anak-anakmu, setiap orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan. Anak-anak mereka, suami, istri, dan para orang tua, kakek nenek, para single parent, bahkan anak-anak yatim piatu, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, Tuhan bekerja dengan ajaib, Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Nyatakanlah anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami membawa bangsa kami, Indonesia, ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Bangsa ini milik-Mu, bangsa ini kepunyaan-Mu. Diberkatilah bangsa ini, Bapa. Limpahkan anugerah damai sejahtera atas bangsa ini, Tuhan. Biarlah banyak orang semakin mengenal Engkau, Tuhan. Engkau memberi kekuatan baru kepada anak-anak-Mu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati para pemimpin di bangsa ini, Tuhan. Biar mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik dan yang benar. Mereka memiliki hati yang takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Ini doa kami. Dan kami juga menaikkan harapan-harapan kami kepada Engkau, Tuhan. Kami tahu Engkau mengerti. Kami tahu, kami percaya Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan doa harapan kami, Tuhan. Dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau sanggup memberikan yang terbaik. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang ajaib dan perkasa. Penuh kasih dan kemurahan. Kami mengucap syukur Engkau mendengar doa kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja, Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang setia, yang selalu baik, saudara. Tuhan yang mengasihi kita. Jangan ragu untuk kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita senantiasa kepada Dia. Kita mengandalkan Dia senantiasa, saudara. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan, saudara. Percaya kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang bertindak. Haleluya, saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, saudaraku. Biar damai sejahtera Bapa memelihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.